Oke, baru saja ada update Octopass yang keempat sebesar 5 giga versi 1.26. Oke, pada update 1.26 terdapat The Prestigious Bounty Hunter lisensi. Bisa kita dapatkan di papan bounty di kota-kota seperti Blackwater, Saint Denis, dan lain-lain sebesar 15 gold. Nah, ini yang update yang utama kita, yaitu The Outlook Pass nomor 4. Mari kita buka. Sebelum pembelian 7 Desember, maka kalian akan mendapatkan 10 gold bar dan 400 RDO dolar akan didapatkan selama kurang lebih 72 jam dari sekarang. Oke. Hadiah-hadiah dari Outlook Pass nomor 4 bisa dilihat di sini ya. Ini levelnya 1 sampai 100 ya. Bisa dilihat sendiri. Itu harganya kalau kita beli 40 gold bar, man. Waduh, mahal sekali ya. Tapi kita dapat lebih dari itu ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebelum 7 Desember dapat langsung dapat bonus 10 gold bar dan 400 dolar. Belum di dalam ini juga kita mendapatkan dolar dan gold. Yang dibeli saja, teman-teman jangan ragu ya. Jika banyak emas, langsung saja beli, nggak rugi. Soalnya akan mendapatkan lebih banyak lagi. Hadiahnya bermacam-macam ya. Sabuk, pakaian, wah ini bagus sekali nih. What's wood for coat? Oh, mantap. Ini yang dicari-cari untuk pergi ke berburu di tempat salju ya. Wow, ini sarung tangannya ya. Watch coach glove, watch rope glove. Panjang juga nih. Parcel, dapat parcel kita. Wah, dapat hiasan sabuk nih. Apa nih? Garbage charm. Tapi gak nampak juga, gak kelihatan juga itu. Banjo band pose. Oke. Dapat anjing juga nih, husky warna merah ya.
dangerous travel. Learn to fast travel from your weakness camp. Oh, jadi di tempat kita ganti baju itu ada apa namanya, bisa travel sana ya. Oh, ini sabuk terakhir kita dan baju terakhir kita. The Mormon. Wah, ini sabuk dan sabuk apa nih, sabuk pistol ya. Oke, itu saja ya yang baru. Ini ya 40 gold ya. Oke, kita beli sekarang juga. Bui Outlaw Pass. Oke. Outlaw Pass nomor 4 holder. Oke, tadi beli ya. Oke. Kita dapat 15 roll. Kita sekarang pergi ke papan bounty hunter. Kita ke papan bounty. Untuk membeli lisensinya ya. Purchase Prestigious Bounty Hunter lisensi. Oke, kita beli $15 gold. Oke. Walter Man. Supaya bisa langsung masukkan semua itu. Oke. Come on, bro. Kalau 1% ditangkap apa dibunuh nih enaknya ya. 2, 3, 4, 5, ada 5 orang loh, susah ini. Oke, ini ada juga, ada yang baru juga nih ya, wanted
Dead Alive Gene Biao Finley. Coba kita tes lagi ya. Oh, jadi ada lisensi untuk penangkapan penjahat baru. Gene Bo Finley. Damn, I'm starting to wish I'd kept this fool for myself. Gene Bo. Rich dandy who read one too many dime novels, out there trying to play outlaws with the big boys. Loves himself just as much as his daddy clearly didn't. Spent his inheritance rounding up the best gunmen money can buy, but they don't give a damn about Bo. Wow, their only job is to make him look good, get his name in the newspapers. He and some of his fancy rifle club friends have taken over the old mansion at Shady Bell. Lots of guards, lots of weapons. Nothing but the best for young Bo. So why don't you head over there and dirty up his suit? Oke, langsung saja kita hajar. Banyak juga ya. Okay.
Kabur ke mana kamu? Bangun, bangun, bangun. Kamu nih. Manja. Gayanya aja sok-sokan. Foto di itu di papan bonti sok narsis tangkap nangis pukul $68 16 gold 800 SP 980 bounty hunter. Oh wow, dadah.